laporan bahwa telah 3 hari ini terjadi titik api baru di Kecamatan Teluk Meranti, tepatnya di parit desa Kelurahan Teluk Meranti. Dan kita sudah berupaya untuk memadamkan api. Kita dibantu dengan 2 waterbombing pada hari ini, hari ketiga. Dan kita juga ada tim darat terdiri dari Satpol PP Damkar, BPBD, kemudian TNI, Polri, kemudian Manggala Agni. Kemudian juga kita dibantu oleh tim dari kecamatan, camat sendiri, dan beberapa staf dan masyarakat. Dan juga kami ingin melaporkan bahwa kendala di lapangan pada saat ini cuaca sangat cerah, kemudian angin cukup kencang, sehingga memang kita kesulitan untuk mengejar bola api. Alhamdulillah dengan adanya 2 waterbombing, ini bisa terbantu kita untuk memadamkan api di parit desa Teluk Meranti. Dan saya kira itu upaya yang sudah kita lakukan dalam penanganan titik api di Kecamatan Teluk Meranti. Sekali lagi, kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk tidak bermain-main dengan api, dan jika timbul asap atau api yang baru, kami juga mengharapkan bantuan dari seluruh masyarakat untuk segera...